Saat ini kita akan melakukan pengetesan bagaimana cara mengambil sampel air agar hasilnya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama filternya beserta ember, dan ada ember yang kedua, ini ember yang ada bolongnya. Selanjutnya alkohol beserta kapas, pinset, korek api, dan botol yang steril, atau di sini kita dengan menggunakan botol air mineral yang masih baru, belum dibuka. Yang pertama, pastikan bahwa tangan sebelum melakukan pengambilan pengetesan itu steril dengan menggunakan alkohol. Selanjutnya, kapas dengan menggunakan pinset. Bersihkan ujung filter dengan menggunakan kapas yang telah beralkohol. Setelah itu, bakar dan untuk mematikan semua bakteri yang ada di dalam tempat ini. Selanjutnya, isi airnya . Setelah airnya penuh, kita biarkan airnya menetes sebentar. Dan setelah itu kita ulangi kembali lagi untuk benar-benar memastikan bahwa ujung filter ini telah steril. Biarkan sesaat. Setelah itu, ambil botol sterilnya, gunakan alkohol, buka, dan buang air ini. Bersihkan ujung botol dengan menggunakan alkohol, dan setelah itu masukkan secara perlahan . Air akan langsung menetes dari filter ke dalam botol yang telah kita sterilkan. Setelah botol airnya penuh, angkat dan sterilkan tutup botol dengan menggunakan alkohol. Dan setelah itu, tutup, angkat, dan segera bawa airnya ke laboratorium. Selamat melakukan pengambilan sampel.